Ah, mana yang karibung ieu mah ya. Jadi sami ngontos boboran mah kongguan teh digentosnya. Naon kenapa? Ku pak sampe. Oh, sana pepeundeuy. Pasir peuteuy. Oh, pasir peuteuy. Ka dieu ka naon? Ka Tasik, ka nenek, ka Cigalontang. Nyanggakeun silaturahmi ti palihan Taraju, ieu teh pasir peuteuy leres. Ngulum kupat. Alah di mana ngulum berakang? Di lebet ya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Coba lihat sahabat, pesawahan yang di mana lumayan cukup ngaplak sekali di sini mah ya. Masya Allah, tabarakallah, pika betahkan pisan. Musola mungil sahabat ya, musola mini. Di tengah-tengah ada juga jalan utama sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, pika betahkan. Dan saya memang penasaran sahabat ya, mau main ke rumah yang memang di mana di sini rumahnya berjajaran sahabat ya, saling berdampingan satu sama lain. Jalannya lebih mantap ke sini sahabat. Masya Allah, tabarakallah, pika betahkan pisan ya. Tanjung Karang, Cigalontang memang enakan pisan sahabat. Wah, pokoknya mah mantap sekali. Dan seperti ini sahabat ya, suasana sehari sebelum perayaan Idul Fitri ya. Aduh, akang mereka mantan. Aduh, damang akang. Alah. Ieu teh Tanjung Karang leres ya Kang ya? Tanjung Karang. Desa Tanjung Karang ya. Kampungna teh kampung Pasir Peuteuy. Pasir Peuteuy. Oh, sanes pepeundeuy. Pasir Peuteuy. Oh, Pasir Peuteuy. Di di mah meuni ngaplak sawahna nya Kang ya. Pika betaheun. Mohon mangga Kang. Masyaallah, tabarakallah sahabat ya. Nama kampungnya ini teh Kampung Pasir Peuteuy ya. Pasir Peuteuy Desa Tanjung Karang, bukan Pasir Peuteuy ya. Tapi Pasir Peuteuy. Masyaallah, tabarakallah. Pika betahun, ini mah enakin eng. Thank you.
Punten kalangkung. Aduh, rawasan ngasuh. Teu acan masak. Teu acan. Teu acan. Teh. Nyanggakeun silaturahmi ti palihan Taraju. Ieu teh pasir peuteuy leres. Wah, ini pasir peuteuy sahabat ya. Di abdi peuteuy teh ieu teh anu sok dituang nih. Sami di dia. Sami. Sami. Kang. Lawang Kang. Ngiring amangan Kang. Sehari sebelum Idul Fitrinya Kangnya. Di dia iraha Kang boboran? Anjing. apun-apun. Wah, ini si Dede sahabat ya. Di abdi ge aya nu nyariosa teh anjing surna Kang. Mudah-mudahan sama sahabat ya di sini juga perayaan Idul Fitri hari besok hari Rabu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak-anak lagi pada main. Naon? Atang. Atang naon? Atang mabe. Di mana? Oh, masa kentang. Oh, masa kentang. Satu naik di sepeda. Mana sepeda? Oh, iya. Nah, kita lanjut ke sini, sahabat ya. Teh. Masya Allah, tabarakallah, sahabat ya. Ini rumahnya berjejeran. Aslinya sahabat ya, rumahnya berjejeran satu sama lain ya. Warga pada persiapan. Persiapan menjelang Idul Fitri. Masya Allah, tabarakallah. Banyak juga ayam. Jukongkur. Alah, damang ibu. Oh, nyair. Tos masak persiapan. Iya, ah, persiapan. Wah. Nya ieu mah nya persiapan ieu nya boboran anjing nya. Oh. Aya oge anu ngubek balong ieu mah ieu. Ngubek balong, Jang? Balong. Balong. Alah eta Kang naon, Kang? Ngulum kupat. Alah di mana ngulumna, Kang? Di lebet dia. Alah, ini sahabat ya si Akang mau ngukus ketupat ya. Masya Allah. Produksi Kang ya teh. Oh. Wah, nyaan dia mah. Ini saya penasaran sahabat ya, mau melihat dulu yang sedang ngubek empang ya. Seueur laukna Jang? Hah? Naon dibuang deui atuh? Oh, alit. Oh, bade milarin nu ageung. Mani ageung wadahna Kang. Oh, seueur wargana Kang. Ah, nya ieu mah yeuh. Oh, dina habu geuning nya. Waduh. Mangga. Ada malan kupat, Ma. Oh, ujung-ujung ngalebetan. Wah, astagfirullah. Assalamualaikum. Oh, ujung ngalebetan. Nya. Ieu teh ieu kanggo icaleun. Kanggo kanggo anjing we nya lebaran. Masya Allah sahabat ya. Oh iya teh. Itu atuh sapula wargi sadayana nya. Dugikeun ka pojok ka ditu teh. Oh jadi ini mah sahabat ya sampai ke ujung ini teh sanak saudara ya.
teu aya nu sanesan gitu nya. Aduh, nyaan. Sabar bumi di desa Dayana, Bu? 5. 5 bumi. Masya Allah, tabarakallah. Ini teh sahabat ya, si ibu teh sedang memasukkan beras ya. Eta aya takaran khusus, Bu? Hah? Aya takaran khusus eta teh? Biasana eta pami ngalebetanna sabar sendok eta biasana? Oh, tilu parapat cangkang. Biasana tadi kumah heula eta teh? Diisikan heula. Leres. Pados enaknya. Siap. Aduh, lah naon ieu? Mayu rewas. Ah. Naon deh? Ampun. Wah. Siap-siap ya si Akang ya. Serang opor, Kang. Opornya. Aduh. Oh, mangga atuh nuhun. Nyaan ieu mah meni rame nya mah nya. Oh iya, iya tos dihurungkeun oge seuseuh nya. Iya tos dihurungkeun oge nya. Kana habu nya. Wah. Aslina ini mah sahabat ya, persiapan menjelang hari raya Idul Fitri ya tahun 1445 Hijriah ya. Ini si Akang mau ini teh mau masak ketupat ya, Kang ya. Nah, masak ketupatnya juga bukan pakai kompor sahabat ya, tapi ini mah pakai tungku ya, pakai hawu. Itu pados ageung liangna. Oh, mohon lima alit pada dimanya. Pados. Ieu teh sakeluargaeun nya. Nyaan ieu mah mani ieu nya. Mani rame. Kulan? Tilu bumieun ieu teh. Oh, dua bumieun. Rencana pada sarang opor hayam atau napi opor daging domba, daging sapi? Opor ayam saja. Sarang bumbu kacangnya. Ibu sok dilajeng bilih kawagal, hayong emang heula ka tungtung ka ditu. Wah, nanti kita kesini kembali sahabat ya, melihat si ibu yang sedang mengisi beras buat ketupat ya, ketupat hari raya Idul Fitri. Ibu mangga ibu. Alah nyaan betaheun. Aslina sahabat ya, enakeun pisan. Jadi memang di sini mah rumahnya saling berdampingan, semuanya sanak saudara sahabat, tidak ada yang lain ya. Wah, ini ada gogog. Neng, mana naon neng? Iya gogog mana naon neng? Satu hari menjelang Idul Fitri sahabat, masya Allah, tabarakallah. Ini pemukiman warganya ini. Mani berdampingan pisan ini mah sahabat. Wah. Cakep ini mah eung. Di pinggir rumah juga empang sahabat ya. Masih ada yang unik sahabat ya. Ini teh fungsinya sahabat ya, untuk mengusir hama ya. Biasanya di perkampungan atau di pedesaan sahabat ya, di empang biasa dipasang seperti ini sahabat, bambu di bolongan tengahnya sahabat ya. Kemudian atasnya langsung dimasukkan air sahabat, yang dimana nantinya biar ini bisa bolak-balik ya. Jadi ini memang manfaatnya atau fungsinya sahabat ya, untuk mengusir hama careuh atau hama empang sahabat ya, biar ikan selamat dari hama ya. Masya Allah, tabarakallah, betahin. Suasana pemukiman warga yang sangat pekabetahan, suasana kampung yang sangat mantap sahabat ya, aktivitas warga yang sangat sinergis menjelang hari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Kita doakan mudah-mudahan warganya di sini sehat-sehat sahabat ya, dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang lebih barokah. Baldatun toibatun warubun gopur. Juga besok pelaksanaan hari raya Idul Fitri tahun 1445
45 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran sahabat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna ya karim. Kita pulang sahabat ya, dan kita pamit dulu ini sama warga yang sedang disibukan memasak sahabat ya, memasak ketupat, memasak makanan-makanan ringan sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini mah pemukiman warganya semuanya masih sanak saudara ya. Jadi si ibu juga bikin ketupat, tidak mementingkan sendiri sahabat ya, tapi mementingkan juga saudara. Wah, ini si emak. Mate teu ngada malan deui. Tos rengse. Oh, masuk ada malan? Oh. Oh, merangkali mohon. Mama teu tiasanya. Oh, ini sahabat ya, janur kuning ya masih banyak ya. Oh, si Akang masuk ada malan nanya. Alah nyaan. Miyo satur nuhun. Mangga matur di kantun, Ma. Sami-sami hapun tena. Kang hapun ten Akangnya. Ngantosan kupat lami kene hatu da. Alah. Aduh, iya ya. Oh, anjingnya boborannya. Aduh, dede. Hayu de. Kang mah Kang. Assalamualaikum. Wah, si Akang tukang ngelauk seueur. Wah, nyaan dia mah ya. Masyaallah, tabarakallah sahabat ya. Ada yang ngukus ketupat, ada juga yang ngambil ikan, sahabat ya. Karena memang di sini ikannya banyak-banyak, sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Tika betahin ini, mah. Meninggal ganong si ibu. Ada hampang. Oh, hampang. Iya, orang kali, bu. Mohon. Oh, mudik. Mohon, mudik. Di Bandung, ya. Wah. Di Bandung, arwihnya. Iya cucu iya. Wah, nyaan. Cucunya. Orang Bandung teh. Ka dieu ka naon? Ka Tasik, ka nenek, ka Cigalontang. Wah, nyaan sahabatnya ini ada juga yang baru mudik ya dari Bandung. Berkunjung ke neneknya ya. Om orang kali ibu teh nu manana? Itu Pamegetna. Mantu nu istri. Oh, nu istri mantunya. Iya. Ati mana? Titaraju. Oh, naon ning ieu teh nyimpen mobil di dieu? Disimpen di dieu. Oh, bumi mah kahanap. Heeh. Naon ibu dipata? Henteu. Di dieu mah ibu pasawahanna ngaplaknya. Mohon di dieu mah. Ibu Bandungna di mana ieu? Si duka atuh da. Abi ge da mertua urang Bandung. Lah, mertua teh. Mohon, urang Bandung, urang Cililin. Oh, moalnya Cimindi kitu ah mah duka. Cimindi. Oh, ke Cimindi mah. Mantu iya ya istri tos gaduh putra kawalon entah hiji kan putra ibu mah emak kawalon cucu. Oh, cucu kawalon. Keneh nyabunya. Alhamdulillah. Laras mohon-mohon. Mani eta mani ngaduging gitu. Abdi ge rencana mah bade ayeuna mudik teh. Mun ka Bandung ka mertua. Tapi dia emut-emut hangkewe enjing tos boboran. Tos di mana tempat eta? Ngaha aja ka dieu. Ka saha? Kulan? Mereka ibu. Aduh, masya Allah. Ibu bumi di mana ibu teh? Oh, jalanan ke Hanap adinya? Anu nyung celing sanesnya bu? Anu nyung celing di Hanap? Terang. Katinggal di tiluhur. Laras mohon. Wah, nyaan dia mah ya. Rawasin. Iya perkampungan anak betahin. Oh iya teh jalan ibu dupi iya jalan iya terusnya kemana ke dituna? Oh kakak dituna teh. Oh laras mohon. Wah nyaan dia mah ya betahunya ibunya rawasin aslinya sahabat ya perkampungannya pemukiman warganya mantap ya adem ayam sejuk penuh dengan kedamaian. Mudik ah mudik. Bandungna di mana, A? Oh, abi mertua orang Bandung. Orang Cililin. Cililin. Mani angka ribungnya? Ah. Teh, eta ciri khasnya. Ulan? Ciri khas, iya. Ciri khas pada lebaran, kongguan. Ah, mani angka ribung, iya, ya. Jadi, sambil ngontos boboran, Ma, kongguan teh digentosnya.
kuah bapak sampel. Aduh rame ya mah. Iya nu gaduh gantungannya. Gantungan naon? Eh bahasa tiba jun teh ujang sana gitu. Oh duka hilap deui. Mani rame ya mah ya. Mohon ibu hapunten, ibu hapunten. Ah masya Allah sabar kalau sahabat ya seperti ini ya suasana pedesaan, perkampungan dan beberapa aktivitas warga sahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan warganya sehat-sehat ya, dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang berbarokah. Balatun tuibatun warubun gopur. Amin ya Allah ya mujibasa ilin.